pemirsa Banjarmasin Pos, saat ini saya sedang berada di Desa Lokrawa, Kabupaten Barito Kuala, di mana jalan yang dilintasi truk-truk untuk menuju ke Kalteng. Ini warga yang membantu pengemudi mobil atau sopir mobil untuk melewati jalan yang masih digenangi air agar tidak terjebak di lubang yang cukup besar. Roda dua sendiri itu memang harus hati-hati saat melintasi jalan yang masih digenangi air. Nah, di depan saya ada sebuah truk yang mengalami kendala, mungkin karena kondisi jalan. Dan bahkan informasi warga di sekitar, ada beberapa motor yang sempat juga terperosok di lubang yang cukup besar. Nah, akses jalan ini merupakan akses jalan jalan lingkar utara, jalan Gubernur Sarkawi. Tapi yang saat ini mengalami kerusakan itu ada di Kabupaten Barito Kuala. Dan untuk akses ke sana itu ada kurang lebih 5 kilo lagi, kita akan menemui lagi jalan yang akan cukup, kerusakannya cukup parah, itu di wilayah Kabupaten Banjar. Ini upaya para sopir untuk melewati jalan tersebut.